Ada apa? Kurang le. Ya, ini Ayun. Jadi supaya mereka sama-sama mendapatkan para pemerintah ini banyak. Ya, Ayun setengah lingkaran. Pemerintah banyak ada di sana, banyak di jalan. Jadi apa? Di Kutai Kartanegara memang sedang dibangun rumah produksi bersama terkait pengolahan jahe biofarma menjadi produk-produk turunan jahe, dan di situ tidak hanya rumah produksi bersama, tidak hanya pembangunan fisik, tapi dari hulu ke hilir, dari kesiapan bahan baku, kepastian bahan baku, kemudian pembiayaan, alat pemrosesan yang terstandar, dan tadi mohon bersabar nanti kita akan ada pendampingan yang terintegrasi, tidak hanya dari Kementerian Koperasi, seluruh kementerian yang tergabung, serta ekosistem pembiayaan dan lain-lain. Jadi nanti kita wujudkan rumah produksi bersama yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ya jelas Bapak. Oke, secara kita tutup ya. Sebelum kita tutup begini, saya satu ya. Kalau nggak salah tahun 2020 pas di hari kemerdekaan itu ada hadiah kado bagi UMKM diluncurkan ketiga program oleh TVRI. Dan saya nggak keliru. Pertama, pelatnya ada, itu di launching pada saat itu kalau nggak salah. Terus ada pasar digital oleh Kementerian UKM dan tanah terkait oleh UKM. Nah, kita mungkin saja ada singgung sedikit terkait dengan pasar digital pun BUMN, maksud saya BUMN. Di mana keterkaitan itu Pak? Kita belum masuk di situ tadi. Silakan. Kalau untuk dua hal tadi memang kami dari yang tidak memberikan
kami lebih dikembangkan di bilang pengadaan. Oh, di bilang pengadaan. Iya. Saya kan bilang itu. Oke, susah kan? Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ada dua yang merah. Oleh sebab itu, UKM yang ada di Ekis Market tinggal dibantu. Nah, kalau majukan kodi luar lagi, kenapa persen? Bukannya begini, Pak Andoyo. Kita kan punya target juga dalam penyaluran kur, ya, kita kan ada target waktu dan sebagainya 6%. Nah kalau 3% bisa jadi semua jadi dengan standar. Kalau kira gimana nih? Silakan. Ada Pak? Kurang le. Khususan dari perbankan yang diberikan kepada MIS atau hanya kepada sebenarnya kan fasilitas ini langsung pada UKM-nya. Ada. Jadi MIS ini dari perbankan langsung kepada UKM-nya. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, ini Ayun. Jadi supaya mereka sama-sama mendapatkan para pemerintah yang bayangkan. Ya, Ayun, setengah lingkaran. Jadi mungkin pemerintah banyak ada di sana, banyak di jaman. Jadi di Kutai Kartanegara memang sedang dibangun rumah produksi bersama terkait pengolahan jahe produk-produk turunan jahe, dan di situ tidak hanya rumah produksi bersama, tidak hanya pembangunan fisik, tapi dari hulu ke hilir, dari kesiapan bahan baku, kepastian bahan baku, kemudian pembiayaan, alat pemrosesan yang terstandar. Dan jadi mohon bersabar, nanti kita akan ada pendampingan yang terintegrasi, tidak hanya dari Kementerian Koperasi, seluruh kementerian yang tergabung, serta ekosistem pembiayaan dan lain-lain. Jadi nanti kita wujudkan rumah produksi bersama yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ya jelas Bapak. Oke, saya kita tutup ya. Sebelum kita tutup, begini, saya satu ya. Kalau nggak salah tahun 2020 pas di hari kemerdekaan, itu ada hadiah kado bagi UMKM diluncurkan ketiga program oleh BBI. Sisi program saya nggak keliru. Pertama, ada itu di launching pada saat itu, kalau nggak salah. Terus ada pasar digital oleh Kementerian UKM dan lapas UKM oleh KKM. Nah, kita saja ada singgung sedikit terkait dengan pasar digital pun BUMN, maksud saya BUMN. Di mana keterkaitan itu Pak? Kita belum masuk di situ tadi. Silakan. Kalau untuk dua hal tadi memang kami dari yang ini tidak memiliki. Kami lebih dikembangkan di bilang pengadaan. Oh, di bilang pengadaan. Iya. Oke, susah kan? Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ada dua yang merah.